aksesorisnya. Yang paling bawah ini adalah untuk master dari line out-nya ya, ke power out. Ini ada juga DBX 1231 equalizer. Ada juga ini post tag. Prosesor, ada juga Behringer. Ada juga crossover Sound Queen. Ada effect analysis, ada juga equalizer BSS, dan ada juga ini prosesor. Oke, lanjut lagi. Ini adalah power untuk monitor, monitor penonton dan juga panggung. Ini produk dari RDW ya, Rakitan DW, Made in Piyambak. Ini karya dari BJ Audio. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari CSN 1 Entertain. Berikut ini grebek sound di Sorteropan bersama BJ Audio dari Gunung Kidul ya. Ini pakai mixer Sound Queen 32 channel. Oke, the next, lanjut. Nah, ini dioperatori langsung oleh pemiliknya, yaitu Mas Bayu, selaku pemilik dari Bayu Jaya Audio atau BJ-nya Gunung Kidul ya. Ini alamatnya di Tumpak Ndelenjet, Kalidawiran ya, Tulungagung. Bagi teman-teman yang mau sewa bisa langsung menghubungi di Mas Bayu. Oke, sekarang kita cek sound. BJ Audio kali ini live bareng bersama Jaranan Singo Pandowo. Oke, selamat menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Oke. Busono kanalen dan sutro lima barang mas pike selok jobromo uleng sinawa patik gumerlap patik gumerlip pantes yang cimondro kaya putra ratu bono meling alaben mas jurang penapas dasar tetepin bikin sok Kau yang dasi ulang ayangnya, tapi sekarang
ada seorang tarik kucis galak yang ditapi-tapi kalau mantes yang rumahku amawe-ngawe sekabut jejoko mamam tong yang tiong kantos busono. Thank you.
Semua untuk kebutuhan pesta ya, seperti bra, dekor dan lain sebagainya. Ini kru-kru lagi persiapan untuk pasang mikrofon di gamelan. Ini power untuk sound out-nya yang dipakai adalah ada Sound Queen 3.2. Ada juga Asley yang TDX20, ada juga RDW atau rakitan DW ya, ini made in Biambak, ini karya dari BJ Audio. Oke, sekarang saya kasih dengar untuk suara dari sound out nya, ini pakai box CLA sama box planar subnya.
dan melanggap dengan sambut tibut Ripto kalian Singo Pandowo dari kadaran ibon jaranan mangge kawita kesehatan lebih ibon campur sari menyengkani saking poro laden poro laden wonten kalenggan sonten mika ngeresake wonten ibon kodang kuning nah ini mangge bonggong ini poro bahayai-bahayai cang wonten dhuwur kula aturi beso nggih. Dari oke di sakile ya. Nah, sing mbok enak. Monggo. Podang kuning. Suasana di belakang panggung ini lagi make up dari adik-adik dan semua kru dari Singo Pandowo. Ini lagi persiapan untuk pentas nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih.